ada Luru Agung sana. Sana. Iya, Prima Jasa, mantap sekali. Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Jumpa lagi di channel saya, masih di MB. Oke teman-teman, sekarang saya berada di Jalan Ciputat Raya nih. Tepatnya setelah pertigaan Rempoah. Dan suasana Jakarta udah mulai rame nih. Tangerang, ini Tangerang ya, tapi suasananya udah mulai rame banget. Udah hampir normal lah. Nah ini teman-teman, kita berada di Tangerang Selatan ya. Itu ada Prima Jasa. Udah mulai lalu lalang karena ini udah jam berapa ya sekarang ya? Jam 7 lewat ya. Suasananya bisa kalian lihat itu rame banget. Udah kayak mudik. Tapi kalau mengarah ke Ciputatnya agak sepi teman-teman. Nah ini saya sambil lihat-lihat belakang, siapa tahu ada armada bis yang bisa kita ikutin, nanti kita bisa kitil. Oke, jangan lupa untuk bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya teman-teman, biar kalian tahu video terbaru dari saya. Dan sekarang kita pantau dulu dari spion motor. Masih sepi, spionnya juga pecah tuh. Oke lanjut. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di depan terminal Pondok Pinang. Tapi sayang teman-teman, kita sampai di sini sepi banget. Apa sudah berangkat? Karena saya juga nggak paham nih ya untuk jadwal keberangkatan mereka nih. Kebanyakan baru pada datang sih tadi yang dari Jawa. Tadi saya yang lihat di Ciputat itu banyak yang pada baru datang kayaknya. Entah itu baru datang apa dari agen-agen, saya kurang paham dah. Nah ini ada Roslin. Sepi dia, nggak ada penumpang ya. Mungkin dari Jawa langsung los balik lagi ke sana, karena kan yang paling banyak itu yang dari Jawa ya teman-teman. Untuk balik lagi ke Jakarta. Itu ada MPM aja di sana. Hanya satu bis MPM, selebihnya kosong. Oke, kita sambil nunggu-nunggu yang lain, siapa tahu nanti kita dapat beberapa armada. Lanjut. Nah, kita pindah tempat lokasi, berada di sebelum pintu tol, sebelum masuk pintu tol ya teman-teman. Nah ini dia pintu tolnya di sebelah sana, karena ada juga yang mereka dari ini, dari Jawa itu dia langsung muter balik dari sana, langsung muter ke sini dia, karena mungkin kalau ke Pasar Jumat atau Lebak Bulus cuman ngedrop aja, tapi karena mungkin mereka turunnya di Kerpur sebelum terminal dan gak ada lagi penumpang yang turun, maka mereka muter lagi. Dan mungkin juga mereka ke Kampung Rambutan atau mungkin ke lokasi lain. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada Gunung Mulia dan Sinar Jaya. Ini macetnya karena ada yang berhenti. Kalau di sini ada yang berhenti satu mobil aja susah di sini. Langsung macet. Langsung adet. Nah ini teman-teman, ada Sinar Jaya. Oh.
Dan di belakangnya ada Dewi Sri ya. Dewi Sri. Masuki tol langsung ya. Nah itu teman-teman ada dua armada, saya nggak tahu apa aja itu. Nah, ini Roslin ya, dan satu lagi saya nggak tahu nih yang biru ini, mungkin Po Haryanto. Nah, ini ada Luru Agung sana. Iya, Prima Jasa, mantap sekali. Garut. Lanjut, Putra Luru Agung, coy. Ternyata. Nah, ini Trans-Jawa. Prima Jasanya ngalingin tadi. Jadi enggak. Saya juga bingung, Prima Jasa apa Luru Agung tadi yang Basuri? Ternyata Luru Agung, teman-teman. Dilihatnya dari jauh tuh kayak Roslin ya, ternyata Handoyo. Handoyo dan satu lagi Aksela Po Haryanto 189. Dan ada Sinjai double deck. Mantap lah. Oke, Sinar Jaya lagi. Jakarta Jogja. Nah, ada Dewi Sri nih, teman. Nah, itu ada Harapan Jaya di belakang sana. Kosong. Kayaknya dari kampung langsung OTW Jawa lagi deh. Ya, ada Sinjai. Oke, ada Sinjai lagi double deck. Ada Po Haryanto yang tadi, jadi dia cuman ngedrop doang langsung berangkat lagi. Ada Ramayana. Penumpangnya cuma 4 orang. Sedih banget. Ada Prima Jasa ngangkut penumpang bawa barang banyak ya. Nah, itu ada Sinar Jaya. Ada dua Sinar Jaya. Dan satu lagi di belakang sana. Purwodadi.